Maneka kupiyo dipun lampahi dening jajaran TNI Kodim 0723 Klaten kangge nyipta kawontenan kondusif salebeting pemilihan gubernur lan wakil gubernur Jawa Tengah 2018 benjing. Dan Ramil 16 Tulung Tri Joko meratelakaken komunikasi ing antawisipun tokoh masyarakat kedah dipun grengsengaken awit para tokoh masyarakat antawisipun RT lan RW ingkang mangertos dhateng kawontenan ing madyaning masyarakat. Tansaya dungkap pemilihan gubernur lan wakil gubernur benjing. Kedadosan ingkang boten dipun pikajengi kedah dipun awekani sadangunipun prapilgub lumantar komunikasi masyarakat utawi komsos. Kejawi grengsengaken komsos ugi badhe dipun tindakaken patroli supados rumaket kalian masyarakat. Kejawi menika ugi badhe grengseng dipun adani pepanggihan. Komunikasi mempererat kembali ya, komunikasi sosial dengan komponen masyarakat sekitar. Ini kami ambil, kami undang dari tokoh masyarakatnya, kemudian tokoh agama, kemudian ya ada organisasi-organisasi seperti Pokam, kemudian NU. Ini ya tugas hari ini yaitu menjelaskan tentang netralitas kami. Netralitas kami yaitu tentang pemilihan umum. Kanthi kadhapukipun Komsos TNI Nanggel Pilgub Jateng badhe lumampah aman lan kondusif. Sinaosa pilihan masyarakat beda-beda, dene TNI sumanggem badhe netral saklebeting Pilgub. Purwanto, Jogja TV.